Ayu Ting Ting kerap meminta Boy William untuk memanjakannya ketika ia sedang lelah gara-gara jalani jadwal syuting yang sangat padat, bahkan Ayu Ting Ting selalu menyediakan waktu untuk bersama. Diketahui Ayu Ting Ting dan Boy William belakangan ini berani untuk go public soal hubungan mereka. Baginya saat ini yang terpenting adalah kebahagiaan. Bahkan, saat perayaan ulang tahun Boy William tempo hari, Ayu Ting Ting memberikan surprise yang menurut Boy William sangat spesial sekali. Di acara tersebut, keduanya terang-terangan menunjukkan kemesraan mereka. Ayu Ting Ting dan Boy William ternyata sudah lama menjadi bestie. Saat bertemu dengan Ayu baru-baru ini, Boy William bahkan rela melakukan hal yang tidak pernah ditunjukkannya di depan kamera. Tidak banyak yang tahu jika pedangdut Ayu Ting Ting ternyata sudah menutup hati untuk pria lain selain Boy William. Hal ini terungkap lewat akun Instagram miliknya pada Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023. Boy William memamerkan video momen kemesraannya dengan Ayu Ting Ting. Saat bertemu dengan Boy William, Ayu Ting Ting langsung memeluk sang presenter tampan Boy William. Ia tampak bahagia bisa bertemu dengan kekasihnya itu. Penampilan Ayu terlihat anggun dan cantik dengan gaun yang dikenakannya. Fashion yang dikenakan Ayu pun berbanding terbalik dengan Boy William yang memilih pakaian yang sangat sederhana. Meski sering melakukan pertemuan, Boy William tetap bungkam tanpa suara seperti biasa. Ia hanya memberikan sinyal tanda cinta melalui tangannya. Ayu pun berusaha menggoda Boy William. Ia mendadak pura-pura bersin lalu tertawa untuk mendapatkan perhatian Boy William. "Ngomong dong, ngomong," pinta Ayu. "Ah, gitu doang." Mendengar permintaan Ayu, Boy rela melakukan hal yang tidak pernah ditunjukkannya di depan kamera. Ia rela memeluk dan menggenggam tangan Ayu Ting Ting. Itu betul-betul momen bahagia yang tidak pernah dilakukan di depan kamera. Sedangkan, di bagian slide berikutnya, Ayu Ting Ting memamerkan foto-foto mesranya dengan Boy William. Dalam foto tersebut, Ayu bahkan tidak segan untuk bergelendotan manja di bahu Boy. Keduanya kompak berfoto di depan kamera. Boy William juga meninggalkan balasan di kolom komentar unggahan Ayu Ting Ting. Dengan penuh sopan santun, sang presenter tampan memanggil Ayu Ting Ting dengan sebutan Kagia.